Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Krustazo di sini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah Pokemon yang bernama Charizard ya. Seingat saya belum pernah sih mereview Pokemon yang satu ini ya. Pokemon Charizard ini adalah ini saya cari dulu sebentar ya. Charizard. Oh iya, serba bisa dia. Ingat. Ya, Pokemon Charizard ini adalah tipe Pokemon yang menyerang dalam serangan jarak dekat ya, dan dia bisa serba bisa lah seperti itu ya. Nah, kita langsung mulai saja. Oke, kita langsung mulai saja. Charizard versus Dragapult. Okay. Okay guys, selamat datang di channel Krustazo. Nah, kita langsung mulai saja review dari Pokemon Charizard ini ya. Nah, sekarang saya akan melihatkan dulu kepada kalian ya, memperlihatkan kepada kalian bagaimana serangan basic itu, serangan dasar dari Pokemon ini. Oke guys, ternyata serangan dasarnya cukup keren juga. Katon Gokakyu no Jutsu ya. Jutsu dari klan apa namanya itu? Tiba-tiba lupa ya. Uchiha ya. Oke, kita bunuh dua dulu. Nah, sekarang kita coba ini skill yang pertamanya. Nah, gitu ya, letusan api guys. Nah, ini yang kedua, pusaran api ya. Keren-keren ya. Nah, yang ini dulu. Nah, baru kita sambut dengan ini dan ini. Sini kamu, sini. Oke guys. Nice, kita lanjutkan dengan ini. Kamu Pokemon liar yang kelima. Sini kamu. Oke, nice. Ini rame nih guys, bisa cepat naik level ya. Kita pilih yang semburan api dulu ya. Keren ya, kayak kompor gas lah ya. Oke, nah kita kasih lagi guys. Apinya menyala ya, menyala abangku ya. Oke guys, nah. Nice, luar biasa. Oke. Terlagi berubah nih kayaknya karena udah level 5 ya. Udah berubah halusannya. Oke guys, kita golin dulu. Tiba-tiba si Charizard ini warna merah di badannya bertambah ya. Oke. Nice. Oke. Ini level 5 nih, enggak lumayan lama matinya ya, wafatnya ya. Oke. Wih, kencang pak lari. Oke guys, level 7 ternyata ini ya. Langsung kita pilih yang ledakan api besar dulu. Gimana tuh? Begitu, semburan api. Mantap. Bagus guys, bagus. Wih, cepat ya, besar damage-nya ya. Kalau dikasih ledakan api besar kan itu kan damage-nya berkelanjutan. Nah, kita kasihlah serangan basic kita atau serangan dasar ya. Jadi damage-nya lebih terasa ya. Lebih terasa teman-teman semua. Oke guys, di sini kita sudah muncul si Regis ya. Regis atau Regis ini. Bukan Regis ya. Kata kamu saja yang bisa mengelak, saya pun bisa. Ini pertarungan api melawan es ini guys, siapakah yang akan menang? Saya lah yang menang, saya NPC pula yang menang. Wih, nice. Kita beralih ke sini. Oke.
Oke, lagi bro. Nah, oke guys, jurus unit kita sudah terbuka dan beliau, woi beliau, mati kamu. Level 7, woi, mati kamu. Dapat. Jadi setelah menggunakan jurus unit itu sementara kita di posisi ini ya, masih dalam keadaan terbang dalam sebentar saja gitu ya. Agak tinggi yang saya terbang. Ini kan terbang juga ini. Oke. Pasti skill kita. Oh, mantap. Oke, kita golin dulu, guys. Nice. Oke, jadi saya baru teringat juga apa ya? Gimana tuh caranya saya bikin di thumbnail? Ini kan skillnya kan bisa dipilih ya. Nah, kayaknya di video selanjutnya, ya nggak tahu sih, langsung video dari setelah ini atau di lain kesempatan, saya akan review lagi karena akan ada skill yang dipilih. Maksud saya nanti saya akan pilih skill yang berbeda dari yang ini gitu, dan saya review juga. Kalau gitu, dan begitu juga hal yang sama dengan yang Pokemon yang lainnya gitu ya. Oke guys. Nah, oke. Intinya itu ya. Oke guys, jadi di video kali ini saya sudah mereview Pokemon yang bernama Charizard. Nah, kalian bisa lihat bagaimana evolusinya dari bentukan yang pertama, perubahan yang kedua, evolusi yang kedua, dan juga evolusi yang terakhir ya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bikin yang lain lagi. Nah ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi sekian dulu mungkin untuk video kali ini ya. Bagi kalian yang, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan bagi kalian yang baru bergabung ke channel ini, don't forget to subscribe this channel. Dan supaya channel ini menjadi berkembang lebih pesat dan lebih cepat ya. Oke guys, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.